Halo guys, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya. Di video ini kita akan lihat situasi dan perkembangan pusat servis dan jual beli laptop atau komputer di Point Square Mall. Nah, dilihat-lihat sini ya, di lantai berapa ini? Lantai berapa banyak yang kosong. Pokoknya banyak yang kosong. Kita akan naik lagi ya. Banyak yang kosong nih guys. Oh, ini turun. Tangga turun. Berarti sebelah sana. Berarti sebelah sana untuk naik. Satu lantai lagi tuh guys, pusat jual beli dan servis HP. Banyak yang kosong nih guys, padahal sekarang sudah dibantu ada skywalk ya, skywalk dari Point Square ke stasiun MRT Lebak Bulus dan juga busway ya. Naiknya mana ya? Oh, itu naiknya. Banyak yang tutup. Lantai satu nih guys, banyak yang tutup tokonya. Banyak yang tutup tokonya, banyak yang tutup. Disewa. Nah, kita naik ke lantai dua. Lantai dua pusat jual beli dan servis laptop dan PC di Point Square Mall di Jumat sore ya guys ya. Ini masih banyak nih guys, kalau toko-toko atau pusat komputer ya. Kita kesini dulu deh. Nah, ini tutup nih. IT Gallery, Huawei, Lenovo, Asus. Legion. Ini ada Legion nih guys. Kita lurus. Asus, ini Asus. Asus. Play Store-nya tutup nih guys. Mungkin jam segini sudah tutup tuh, sampai jam 6 nih guys. Play Store opening times Senin sampai Sabtu jam 11 sampai jam 6 sore. Sekarang udah tutup. Asus. Sini masih ramai guys ya, toko-toko komputer masih ramai, masih banyak, cuman pengunjungnya saya lihat kok nggak ada ya. Masih ramai guys, masih banyak yang buka. Masih banyak yang bertahan. Ini Asus. Swadaya Notebook Store.
Renovo. Ini HP-HP sek eh HP laptop-laptop second. Lenovo ThinkPad L390 Intel Core i7-825U. Generasi 7 itu. RAM 16, SSD 512 GB. Layar 14 in second 7,799 juta, 8 juta deh guys. Ini Asus 3,8 juta HP ProBook Intel Core i7 RAM 8 SSD 256 second 4,9 juta. Nah, ini tokonya tutup. Tuh di sana masih pada buka ya. Masih pada buka, pada buka. Click and click. Masih buka. Sini tutup. Ini tutup atau apa ini? Atau nunggu jamnya. HP masih buka. Counter HP. Merek laptop merek HP. Laptop merek HP ya, bukan HP handphone. Ini Lenovo. Khusus HP. Ini Lenovo. Masih banyak yang bertahan nih guys. Toko-toko komputer ya di sini ya. Daripada HP udah tinggal sedikit. Nah, ini di lantai berikutnya nih ke atas. Tiga ke atas tuh kosong semua, guys. Kosong semua. Dulu ada apa lah, Electronic City hilang. Kosong semua nih. Entah berapa bulan lagi atau berapa tahun lagi nih baru keisi ya. Oke guys, mungkin itu dulu. Peninjauan lokasi toko pusat laptop komputer di Point Square Mall di Jumat sore Februari 2023. Kita akan berjumpa lagi di video yang akan datang.